Assalamualaikum bos. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan mencoba mendatangi stadion baru Madura United yang saat ini sedang direnovasi. Kita telah ketahui bersama bahwa Madura United mempunyai dua kandang. Satu berada di Pamekasan dan satunya lagi ada di Bangkalan. Stadion yang biasa dijadikan tempat Madura United bermain pada leg pertama kemarin, yaitu Stadion Gelora Madura Ratu Pemilingan Pamekasan, saat ini sedang direnovasi. Dan di leg kedua dipastikan Madura United akan berkandang di Stadion Gelora Bangkalan Madura. Mari kita ikuti perkembangan dari renovasi Stadion Gelora Madura Ratu Pemilingan yang menjadi salah satu markas Madura United di Liga 1. Berikut. Saat ini saya sedang berada di Stadion Madura Gelora Madura Ratu Pemilingan Pamekasan, salah satu humbes Madura United. Dan tampak ada pemandangan-pemandangan yang sangat baru, yang sebelumnya stadion ini belum ada lintasan atletik. Saat ini sudah dikerjakan, sedang dikerjakan lintasan atletik yang ada di Stadion Gelora Madura Ratu Pemilingan Pamekasan ini. Di belakang saya ini adalah renovasi bagian luar dari Stadion Gelora Madura Ratu Pemilingan Pamekasan. Tampak banyak perubahan-perubahan yang sedang dikerjakan. Nanti kita lihat stadion terbaru dari Humbes Madura United yang ada di Kabupaten Pamekasan ini pada kompetisi 2019 yang akan datang. Audio Jungle.